warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik yatim yang sangat kami sayangi, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan kurban dari para donatur dan nanti kita doakan bersama-sama. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kausar ayat 1-3 Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kelipatan yang besar kepada panjenengan. Panjenengan sedaya, saya semua umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan sholat sunnah Idul Kurban dan beberapa sholat sunnah yang lainnya. Maka panjenengan sedaya diperintahkan untuk kurban. Kurban ada 2 macam hukumnya. Pertama sunnah, yaitu kurban biasa tanpa ada janji. Yang kedua kurban nadar, yaitu wajib bagi orang-orang yang janji sebelumnya. Jika punya uang banyak berjanji kurban, maka harus kurban. Dan cara pembagiannya, kalau kurban biasa yaitu 1/3 untuk yang nadar, maksud saya 1/3 untuk yang tidak nadar, yang kurban sunnah, 1/3 untuk yang kurban tidak nadar boleh makan, 1/3 untuk keluarga dan 1/3 untuk du'afa. Yang kedua, kurban nadar wajib, jadi hukumnya yang kedua wajib karena janji. Pembagiannya 1/3 dan lain-lain tidak berguna, tapi semuanya untuk para du'afa dan orang lain, sahabat atau keluarga. Karena janji atau nadar, yang nadar tadi tidak boleh makan kurban. Dan saya sebagai ulama di sini, majelis yatim dan majelis fakir, majelis rupiah, Gus Sofi, Pasuruan Jawa Timur, I pray all of you, I hope all of you will be more blessed, more success, more healthy, happier, being happy everybody, I think, more money, more donation, and also we pray our donator. Kami mendoakan semuanya, para donatur, jamaah, tamu, kemudian yang subscribe channel Gus Sofi ini, khususnya untuk donatur, yaitu Mas Diki atau Bapak Diki dari Pergu Pasuruan, kurban kita doakan. Yang kedua, Ibu Haja Nini Krian Sidoarjo, Jawa Timur, keduanya kita doakan semoga kurbannya ini dan amal lainnya diterima kalian Gusti Allah. Amin. Yang kurban Ibu Haja Nini Krian dan Mas Diki atau Bapak Diki Pasuruan, keluarga Ibu Haja Tri Guru SMP 5 Pasuruan atau almarhum Bapak Haji Hardi SMA Negeri 1 Pasuruan, dan semua para subscriber, para donatur, para tamu, jamaah, saya doakan diberi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Kayak begini. Amin. Kemudian banyak rezeki. Amin. Banyak amal. Amin. Anak cucu sangat soleh-soleha. Amin. Berangkat dunia akhirat. Amin. Banyak uangnya. Amin. Tidak banyak utangnya. Amin. 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 I think enough our quotation, prayer and lecture. I hope all of you will be more blessing and success. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Salam. Ya Salam. Ya Fattah. Ya Latif. Ya
Aziz. Ya Aziz. Ya Adi. Ya Adi. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Wa muslimin wa muslimat. Wa muslimin wa muslimat. Sallallahu nanti Rabbuna tangan gini ala nuril mubin amala Mustafa sayyidi Musa. Terima kasih buat yang ini. Terima kasih buat yang ini. Dari Trian. Dari Trian. Dan Abaji Mustafa. Dan Abaji Mustafa. Keluarga. Terima kasih Bapak Diki. Terima kasih Bapak Diki. Keluarga Ibu Hajatri Pergu Pasuruan. Keluarga Ibu Hajatri. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Kelambi kuning gabung sapi ya.